perlu ke kita minta sampai setiap hari? Hari-hari nak minta tolong setiap hari. Hai, Assalamualaikum. Saya Irfan Mokhtar. Hari ini saya nak kongsikan kepada tuan dan puan tentang realiti kita dan sifat kita sebagai seorang manusia. Setiap hari tuan dan puan, kita ni manusia tidak akan pernah lari untuk minta tolong. Walaupun pertolongan itu adalah datangnya daripada apa yang kita minta melalui lisan kita, ataupun pertolongan itu datang tanpa kita ungkapkan ataupun kita ucapkan. Mungkin pertolongan itu datang atas dasar tanggungjawab orang lain ataupun atas dasar tugas dia. Sebagai contoh, cleaner kita jumpa. Kita tidak pernah minta tolong cleaner untuk bersihkan tandas di pejabat, tandas awam dan sebagainya. Tetapi tanpa pertolongan cleaner tersebut, tandas tersebut mungkin tidak bersih. Tandas tersebut mungkin tidak selesa untuk kita gunakan. Nampak tak kehidupan kita sebagai seorang manusia ini, tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat memerlukan pertolongan. Jadi Allah hadirkan sifat manusia ini sebagai seorang yang sangat-sangat memerlukan pertolongan ini. Allah hadirkan kepada kita satu doa. Satu doa, tuan dan puan-puan. Doa untuk apa? Doa untuk kita ni sentiasa ada di atas jalan yang betul, jalan yang benar, jalan yang lurus. Itulah yang kita minta setiap hari. At least 17 kali setiap hari. Sebab Allah tahu sifat kita sebagai seorang manusia ini, tuan-tuan dan puan-puan, sangat mudah untuk lupa, sangat mudah untuk hanyut, sangat mudah untuk terhasut. Dan perjalanan ke atas dunia ini bukan sahaja perjalanan kita ni saja-saja je, tetapi perjalanan di atas dunia ini adalah perjalanan untuk mengumpul bekalan yang sebaiknya untuk kehidupan kita nanti. Jadi Allah letakkan satu doa. Allah letakkan satu doa buat kita sebagai seorang hamba sangat-sangat untuk meletakkan pengharapan, kebergantungan, pertolongan kepada Allah. Jadi dalam surah Fatihah sangat menarik di sini, tuan-tuan dan puan. Allah sudah memperkenalkan dirinya di sebelum doa ini, okey? Pada ayat 1 sehingga ayat 5. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Lalu Allah tunjukkan kepada kita bagaimana untuk kita meminta kepada Allah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang benar. Ini adalah doa yang sangat besar sebenarnya. Sebab tanpa hidayah, kita tidak kenal Islam. Tanpa hidayah, kita tidak kenal Tuhan siapakah. Tanpa hidayah, kita tidak mengenal Allah. Tanpa hidayah, kita tidak mengenal kekasih Allah SWT, iaitu Rasulullah SAW. Itulah yang kita minta, tuan dan puan-puan. Betapa besarnya value hidayah ini yang mesti kita pegang, yang mesti kita tetapkan di dalam hati kita. Ya Allah, kau tunjukkan aku jalan yang betul. Ya Allah, kau tunjukkan aku jalan yang benar. Ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada segala keburukan dan kejahatan. Inilah kehebatan, tuan dan puan-puan, dan keindahan surah Al-Fatihah yang Allah letakkan buat kita semua, yang menjadi rukun kauli untuk kita, menjadi kewajipan untuk kita baca setiap hari. Sebab ia bukanlah hanya sekadar amalan bacaan di dalam solat, tetapi ia adalah pembentukan jiwa kita. Berbalik semulalah kepada Allah, sebab Allah lah yang memberikan segalanya, Allah lah yang menciptakan segalanya, insyaAllah. Jadi tuan dan puan, saya tak dapat nak kongsikan semua dalam video yang pendek ini, okay? Jadi saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, jom bersama dengan saya dalam webinar Hidayah edisi Surah Al-Fatihah pada 10 Ogos 2023, insyaAllah, okay? Pada jam 9 malam dalam Zoom. Jadi tuan dan puan, hanya perlu klik saja link yang saya berikan, okay? Ataupun yang tim saya berikan, insyaAllah klik link tersebut dan akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Akan masuk ke dalam grup WhatsApp, stay sahaja dalam grup WhatsApp tersebut, dan insyaAllah
Nanti kami akan berikan info dari semasa ke semasa. Oh, dan ini adalah percuma. Webinar ini adalah percuma untuk tuan-tuan dan puan. Jom ajak ramai lagi insyaAllah untuk join kita punya nota refleksi Easy Ngaji. Moga-moga semua mendapat manfaat yang sebaiknya. Okay? Jadi, follow Rapat Easy Ngaji. Sharekan konten ini. Sharekan video ini. Dan semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.